السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أصرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه مجاهد طاهرين أما بعد بالشكر kita kepada الله سبحانه وتعالى الحمد لله أن sekalian yang berada di rumah maupun di sekolah الحمد لله أننا bertemu lagi ya bersama Ustaz. Kali ini kita masih membahas Aisar Jilid 4. Kemarin kita telah membahas Wakaf. Hari ini kita akan membahas jenis-jenis Idrom. -jenis ya, baik Ananda sekalian. Kali ini kita akan memasuki materi jenis-jenis idiom. Nanti setelah selesai kita mempelajari jenis-jenis idiom, kita selangi seleng, selangi dengan dengan pembelajaran materi izhar mutlak ya Nanda ya. Baik, terlebih dahulu kita kita pelajari jenis-jenis idiom ya. Baik, yang pertama ya perhatikan Ananda, yang pertama kita mempelajari idiom lain. Idiom mutama, silain. Ideom mutama lain perlu kita ketahui makna idowam apa nah, idewam ya makna idewam yaitu memasukkan ya memasukkan kemudian muta si lain ini apa pada dua huruf yang sama ya pada huruf yang sama jika dua huruf yang sama beriringan pertama sukun kedua harokat maka huruf pertama diidowamkan secara sempurna. Baik, Nanda, kita langsung saja ya ke ke contohnya. Perhatikan anda contoh yang pertama ini. Di sini ada h, ya. Kemudian huruf pertama juga h. Nah, di sini hurufnya sama nih h h. Kemudian setelah huruf h yang kosong ini yang tidak ada tanda baca, kemudian huruf keduanya itu ada tasdid, ya. Tasdid. Hmm, jadi, bagaimana cara membaca, membacanya? Cara membacanya, kita langsung pada makhrajul huruf H ya, karena ini sama. Jadi, ini termasuk mudah ya, Ananda Ya, mudah belajar Al-Quran itu mudah, ya, tidak ada yang sulit. Yang sulit itu yang tidak mau belajar ya. Hmm. Perhatikan di sini, H di sini, H yang bertasydid. Cara bacanya, perhatikan. وَمَيْكَرِهُنَّ Ustaz ulangi وَمَيْكَرِهُنَّ nah, baik jadi di sini langsung saja ke huruf H-nya cara membacanya langsung ke makrojil huruf H karena huruf H-nya sama ya sama makrojil hurufnya hurufnya sama dan beriringan lagi periringan sama nah, ya kemudian uh, h yang pertama ini tidak ada tanda baca yang kedua ada tercedit langsung kita uh, tekankan huruf h-nya ya yuk ri yuk yuk ri yuk ri ya seperti itu baik kita lanjutkan contoh yang lain coba contoh yang lainnya nanda contoh yang di sebelahnya nah, di sini huruf yang samanya ini huruf ba ba ada dua sini ya. Pertama ba yang tanpa tanda baca, yang kedua ada ba yang bertasydid dengan tanda baca fathah. Nah, bagaimana cara bacanya? Nah, yuk tab ba langsung saja ya, langsung saja ke huruf ba yang bertasydidnya. Ya tab, tab ba ya tab ya seperti itu. Ya tab ba bukum. Nah, coba kita baca dari awal. Yuk, tabar, bukum, coba lagi lah. Contoh yang terakhir ini, yang ketiga, kita bacakan saja. Yuk, ribih, asoka, yuk, Ya, baik. Ananda, di sini yang mana ide romutan masih lainnya, yaitu. Huruf ba yang ustadz garis ini ya, nah itu dia. Nah, tanda-tandanya apa? Ketika ananda bertemu dengan huruf yang seperti ini, baknya tidak ada tanda, kemudian huruf keduanya baknya bertajdid ya, dan dia beriringan. Maka itu ciri-ciri didokom -ciri. muta masih lain. Baik, ananda ya. Mudah-mudahan anda paham dengan pembelajaran igo yang pertama ini. Iderom muta masih lain. Kita lanjut materi kita. Materi yang kedua. Untuk jenis-jenis Iderom. Yaitu. Iderom muta jani nah, Kalau tadi. Iderom muta jani eh, Muta masih lain. Dia huruf yang sama. Kalau yang Iderom kedua ini. Muta jani ini. Idom pada dua huruf yang sejenis. Kalau tadi yang sama, yang ini sejenis ya. Yang ini sejenis. Sejenis maksudnya berasal dari satu makhraj, namun ada perbedaan. Nah, maksudnya dia masih satu makhraj. Seperti huruf za, wa, ya. Ta, ya, masih satu makhraj. Ya, baik, coba kita contohkan. Contoh pertama. Ah, ini contoh pertama. Anda, anda, perhatikan, ya, yep, yang saya ciklis. Di situ huruf za. Kemudian beriringan dengan huruf awo. Huruf awo dan huruf za dia sejenis ya. Dia sejenis hurufnya. Sejenis dalam arti kata untuk pengucapan makhrajal hurufnya. Za, awo. Nah, itu masih satu jenis, satu tempat keluarnya. Ya. Yeah. Jadi bagaimana cara membacanya? Langsung saja Perhatikan huruf wawnya. Wawnya bertajdid ya Nanda ya. Langsung ke huruf dzalnya. Coba perhatikan Ustaz membaca ya. Il walamu Coba perhatikan. Il Sekali lagi. Il walamu Ah, seperti itu ya. Langsung kita masukkan makhrajul huruf Allah. Nah, karena dia masih sejenis, ya. Si sejenis. Baik. Coba contoh yang berikutnya. Contoh yang lain ya. Coba perhatikan bacaan yang berikutnya sebelahnya ya Ananda. Nah, di sini huruf ta, huruf ta dan huruf po itu sama ya. Sama makhrajul hurufnya. Tempat keluarnya sama. Ta, po. ya, sama dia ya. Nah, baik. Coba Ustaz, contohkan bacaannya. What the ta'ifatun. Sekali lagi. What ta ta'ifatun. Nah, jadi dia langsung memasukkan hurufnya. Huruf makhrajil huruf po. Langsung saja dimasukkan ya. Jadi ta. What dal To, langsung memasukkan huruf po karena dia masih sejenis ya nah, baik kita lanjutkan ya mudah-mudahan anda ananda paham ini ya dia pokoknya hurufnya sejenis seperti huruf sa wo sa itu sejenis dia makroja hurufnya sejenis kemudian huruf sa huruf po ya sejenis nah, itu huruf-huruf yang sejenis kemudian huruf dal juga dal ta Po, nah, itu sejenis hurufnya ya. Nah, makanya disebut dengan ideom mutajani janisain memasukkan pada dua huruf yang sejenis. Jadi hurufnya sejenis. Langsung saja dimasukkan huruf yang bertasydid tadi. Nah, langsung dia ya, langsung memasukkan huruf yang bertasydid tadi. Baik, mudah-mudahan anda paham ya. Dipraktekkan ya di rumah agar apa yang dipelajari langsung lengket. Langsung lengket di kepala ilmunya ya. Ha, jadi seperti itu ananda. Baik, kita lanjutkan materi idrom kita. Baik, materi yang ketiga. Materi yang ketiga yaitu idrom mutaqaribain. Idrom mutaqaribain. Apa itu idrom mutaqaribain? Yaitu idrom memasukkan pada dua huruf yang berdekatan. Baik dalam makhraj ataupun sifat, ya, kalau ini huruf-huruf yang berdekatan bacaannya ya, seperti huruf la kan dekat sama huruf ro. ya huruf qaf dekat sama huruf kaf nah, dekat dekat dia ya jadi bagaimana cara membacanya coba kita perhatikan perhatikan yang huruf garis bawahi Di situ huruf qaf dan huruf 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 tetap harus menampakkan ya. Jadi huruf qaf ini walaupun dia tidak ada sukun, tanda sukun atau apalah gitu ya. Tanda di atasnya. Nah, itu dia tetap harus tampak sifatnya. Harus tampak sifatnya. Kalau yang mutajad nisain tadi, dia masih sama ya. Tempat keluar hurufnya masih sama. Kalau di sini, dia harus tetap tampak. Karena dia di sini hanya berdekatan saja. Ha, hanya berdekatan. Ya, harus tetap tanpa. Jadi cara baca idgham harus tetap tanpa huruf-hurufnya, huruf-huruf yang ber beriringan tersebut. Baik, coba kita bacakan ya Nanda ya. Alam nakhluqum min ma'in Luk, kum, luk, kum, luk. Langsung ke qafnya. Kumnya huruf kafnya. Luk, kum, ya. Nakh, luk, kum. Seperti itu. Ya, Nanda? Itu kalau jumpa hurufnya seperti ini. Huruf qaf. Kemudian huruf kof kan huruf. dia kalau ketika dia di di sukunkan dia tetap tampak tebal ya tetap dibaca dengan istilah tebal ya tetap dibaca tebal ketika dia sukun ketika dia fathah ketika dia dhamma ya uh, luk kum kemudian kuf. kafnya ini uh, dibaca uh, lembut Ku, kum ya luk kum tetap dibaca dengan makhrajul hurufnya kaf dengan sifat hurufnya ya coba kita contoh Berikutnya, contoh berikutnya yang terakhir saja ya, yang terakhir. Coba baca ini yang terakhir. Yang ini huruf-huruf yang berdekatan ya, huruf lam dan roh dia berdekatan. Nah, namun dia tidak sama tempat keluar hurufnya. Kurub, kalau ini bacanya kurub ya, yeah. hmm. Coba saya bacakan, kurub bi-imma turyanii ma yuaduna ya ini kalau ini langsung saja ya kulot agak tampakkan sedikit lamnya kulot seperti itu kulot namun dia lebih lebih mengarah ke huruf R nya ya kulot lebih mengarahkan ke huruf ra yang bertasydidnya. Baik. Alhamdulillah selesai ya Nanda ya ini materi idgham mutaqaribain merupakan uh, dari tiga idgham tadi jenis-jenisnya yang telah kita pelajari. Mudah-mudahan Ananda bisa mempraktekkannya di rumah ya. Baik, selesai jenis-jenis idgham, -jenis kita lanjutkan materi kita yang saya sampaikan tadi yaitu izhar mutlak ya izhar mutlak baik ananda izhar mutlak izhar itu biasa kita kenal dengan jelas ya jelas mutlak nah. nun ke dalam ya dan waw termasuk idrom mutaqaribain. Syarat idgham nun sukun adalah terpisahnya nun dari ya atau waw jika terkumpul dalam satu kata maka nun tidak diidgham bahkan dibaca izhar dan dinamakan izhar mutlak. Baik ananda. Izhar mutlak ini dia termasuk dalam kaidah khusus. Kita langsung saja baca, ke contohnya ya ananda ya. Jadi di dalam Al-Qur'an hanya ada empat bacaan ini. Hanya ada empat bacaan ini tidak ada bacaan yang lain ya empat bacaan ini aja cara bacanya yang berbeda nah, yang pertama sin wa Nun sin wanun ya sin wanun jadi tidak di didengungkan namun diizharkan bukan sin wanun mentang-mentang dia nun ab, bertemu dengan Wow ya nah, tidak namun dia diizharkan di sini karena ini merupakan kaidah khusus izhar mutla ini merupakan kaidah khusus ya jadi di dalam Al-Qur'an hanya empat bacaan ini saja Ustaz ulangi lagi biar Anda ingat hanya empat bacaan yang seperti ini yang dibaca jelas nun sukunnya ya nun sukunnya jadi tidak didengungkan nah, jadi cuman pada kalimat yang seperti ini saja Yang pertama tadi sin wa nun ya dibaca jelas nun sukunnya. Sin wa nun sin wa nun. Lanjut. Yang kedua juga ada di dalam Al-Qur'an kalimat seperti ini. Kalau ananda ketemu kalimat seperti ini tidak boleh qinwanun. Tidak seperti itu bacanya ya. Tapi dibaca qinwanun. qinwanun qinwanun nah, jangan qinwanun ya hmm, ini adalah izhar mutlak hanya ada empat di dalam bacaan Al-Qur'an lanjut yang ketiga bunyanun 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 bukan bunyanun ya nah, tidak seperti itu bacanya Namun nun sukunya tetap dijelaskan. Bunyanun. Nah, kita lanjut. Contoh yang ke empat. Ini yang terakhir ya. Ad dunya. Seperti itu bacanya. Bukan ad dunya. Bukan ya. Tapi ad dunya. Ad dunya. Ad dunya. Seperti itu. Baik Ananda, coba kita baca sekaligus empat-empatnya ya. Nah, kita awali dari pertama sin wanun qinwanun bunyanun ad-dunya ya baik jadi izhar mutla ini di dalam Al-Qur'an jadi empat bacaan ini hanya ada empat ya hanya ada empat di dalam Al-Qur'an cara membacanya baik ananda Kita coba satu kali contoh ya Satu saja contohnya Pada Bacaan yang pertama ini Ya baik Coba kita baca sama-sama ya Wajannatum min a'nabin wa zar'un wa nakhilun wa ghayru sinwan Ha seperti itu. Jadi tidak siu ya tapi sinwa sinwa wa ghayru sinwa sinwanin sinwanun itu. Jadi kalau ananda di dalam Al-Quran ketika membaca Al-Quran ketemu dengan jenis-jenis dari empat izhar mutlak ini maka nunnya nun sukunnya ya ananda ya harus dibaca jelas. Baik, barakallahu fikum. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini pada Materi, idom, jenis-jenis idom. Kemudian yang terakhir, izhal mutlak. Anda bisa mempraktekkan di rumah, mencontohkannya dari bacaan. Kemudian ketika belajar, jangan lupa langsung dipraktekkan ya. Agar ilmunya mudah diserap. Baik. Sekian mungkin dari pembahasan hari ini. Mudah-mudahan nanti kita akan masuk materi berikutnya pada Aisar jilid 4. Afwan wa minkum, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyadu ala ilaha ila anta. Astaghfirullah wa atubilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.